Saya bawakan doa yang pernah saya sampaikan. Anda punya kesempatan untuk menulis. Ada satu doa dibaca satu kali dalam satu hari, pagi boleh habis subuh, kemudian satu kali habis maghrib. Boleh juga sebelum maghrib, tidak jadi masalah. Tapi barang siapa yang membaca doa ini di pagi-pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Bapak Ibu, setiap hari kita dapat nikmat, segala macam nikmat, belum mampu kita syukuri, betul? Ada satu doa, insya Allah dengan doa ini kita sanggup dan lunaskan bayar syukur kita setiap hari. Karena nikmat segitu banyak. Ada yang kita masih ingat, ada yang kita tidak bisa ingat. Ada yang kita bisa sebutkan, ada yang tidak bisa kita sebutkan. Lewat doa ini akan menguasai semua nikmat, kita membayar syukur nikmat. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Barang siapa yang membaca doa ini di malam hari, dia telah membayar dan melunaskan syukur malam harinya. Berarti pagi hari atau malam hari kita bisa membayar doa atau membayar syukur kita kepada Allah SWT, supaya insya Allah lama-lama menjadi hamba yang bersyukur. Doanya kira-kira jelas? Jelas? Bahasa Arab sama bahasa Indonesianya? Yang tidak bisa lihat, beli kacamata, dan saya jual kacamata kalau ada yang mau beli, boleh. Allahumma, coba perhatiin yang warna merah itu, saya sengaja jadikan warna merah karena di pagi hari beda sama bacaannya di sore hari. Saya bacain Allahumma, ikutin saya. ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. سبحان الله. Bapak Ibu, doa ini memang luar biasa dahsyat. Ustaz Faruk, artinya kemudian kalau dibaca di sore hari diganti ma asbaha bi, dijadikan Allahumma ma amsa bi. Sudah jelas? Belum selesai tulisannya? Sudah muazzan belum? Soalnya kelamaan ini. Untuk baca doa ini boleh habis salat subuh dan boleh habis salat asar atau habis salat maghrib. Mana saja boleh kalau sudah masuk waktu sore hari. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukur. Terus yang kedua, ya tulis bahasa Latinnya saja, tuliskan bahasa Latinnya saja, ya. Saya akan bacakan sekali, tuliskan bahasa Latinnya. Allahumma, tulis ya bahasa Latinnya ya, nanti biar bisa anda baca.
daripada tulis bahasa Arab nanti salah baca. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Terus kalau sore hari diganti Allahumma ma asbaha bi, jadi Allahumma ma amsa bi. Kemudian doa ini sangat sederhana, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Doa yang kedua, dari sisi doa sangat singkat, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Boleh dihafal ini? Boleh dibaca sekali habis subuh dan sekali habis asar atau habis maghrib. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Kalau bapak ibu membaca doa ini di rumah bersama anak-anak dan keluarga di rumah, boleh seorang yang memimpin kita membaca Allahumma inna, bukan inni, ya, karena di sini ramai orang, jadi dirubahkan menjadi banyak. Allahumma inna nas'aluka, sisanya sama saja. Allahumma inna nas'aluka. Ada orang bapak ibu yang suka baca sekalian dia membayangkan atau mengingat nawaitu untuk orang tuanya, untuk anaknya, saudaranya, keluarganya, boleh. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang datang meminta doa. Ya Rasulullah, berikan kepadaku doa. Tapi doa yang melengkapi seluruh. Jadi dia ingin bahagia, dapat pemaafan, dapat ampunan, dapat keselamatan dunia akhirat. Rasul menjawab, salillah al-afiyah, memohon kepada Allah afiat. Bentuknya salillah al-afiyah, ini doanya. Dengan doa ini anda mendapatkan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Seterusnya, ini doa boleh sebenarnya habis makan boleh, habis angkat kepala dari ruku'. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ini boleh dibaca sesudah berdiri dari ruku', sudah i'tidal. Sami'allahu wa hamdu rabbana wa lakal hamd. Boleh juga dibaca misal habis makan, habis minum. Karena habis makan minum kan kita bilang alhamdulillah kan. Habis bersin kita bilang alhamdulillah. Jadi boleh anda melanjuti alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada riwayat lain ditambah dengan ini mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini doa sangat luar biasa manfaatnya.
sangat diagungkan oleh malaikat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan kepada seorang sahabat yang telah membaca doa ini, saya melihat ribuan malaikat yang meribut menuliskan doa, saking agungnya doa ini. Alhamdulillah hamdan kathiran. Jadi anda begitu selesai ruku', sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, boleh ditambah mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Seterusnya, mana ba'nya ini? Salah ketik ya. Belum tulis doa tadi ya. Astaghfirullah. Taubat, taubat. Taubat. Ini baru HP-nya bermanfaat. Daripada foto sama saya, foto aja doanya. Cek-cek foto, jelaskan foto ini dari mana-mana bisa di foto. Nanti juga minta bantuan Sunda Kelapa dikopikan flash disknya, bawa flash disknya atau bawa ini bisa dikopi, dipindahin, silahkan, boleh. Tinggal bayar 5 rial dah apa-apa, cukup. Alhamdulillah hamdan, sama-sama. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bacain artinya Ustaz Faruk. Segala puji hanya bagi Allah, puji-pujian yang banyak baik penuh barokah di dalamnya, sebagaimana Allah menyukai dan meridhai. Sangat luar biasa. Doa yang kedua, dari sisi doa sangat singkat, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal akhirah. Boleh dihafal ini? Boleh dibaca sekali habis subuh dan sekali habis asar atau habis maghrib. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Kalau bapa ibu membaca doa ini di rumah bersama anak-anak dan keluarga di rumah, boleh seorang yang memimpin kita membaca Allahumma inna, bukan inni ya, karena di sini ramai orang jadi dirubahkan menjadi banyak. Allahumma inna nas'aluka, sisanya sama saja. Allahumma inna nas'aluka. Ada orang bapak ibu yang suka baca sekalian dia membayangkan atau meningat nawaitu untuk orang tuanya, untuk anaknya, saudaranya, keluarganya, boleh. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang datang meminta doa. Ya Rasulullah, berikan kepada aku doa. Saya bawakan doa yang pernah saya sampaikan, anda punya kesempatan untuk menulis. Ada satu doa dibaca satu kali dalam satu hari, pagi boleh habis subuh, kemudian satu kali habis maghrib. Boleh juga sebelum maghrib, tidak jadi masalah. Tapi barang siapa yang membaca doa ini di pagi-pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Bapak ibu, setiap hari kita dapat nikmat, segala macam nikmat, belum mampu kita syukuri, betul? Ada satu doa insya Allah, dalam doa ini
kita sanggup dan lunaskan bayar syukur kita setiap hari. Karena nikmat segitu banyak. Ada yang kita masih ingat, ada yang kita tidak bisa ingat. Ada yang kita bisa sebutkan, ada yang tidak bisa kita sebutkan. Lewat doa ini akan menguasai semua nikmat, kita membayar syukur nikmat. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Barang siapa yang membaca doa ini di malam hari, dia telah membayar dan melunaskan syukur malam harinya. Berarti pagi hari atau malam hari kita bisa membayar doa atau membayar syukur kita kepada Allah SWT, supaya insya Allah lama-lama menjadi hamba yang bersyukur. Doanya kira-kira jelas? Jelas? Bahasa Arab sama bahasa Indonesianya? Yang ada doa, tapi doa yang melengkapi seluruh. Jadi dia ingin bahagia, dapat pemaafan, dapat ampunan, dapat keselamatan dunia akhirat. Rasul menjawab, salillah al-afiyah, memohon kepada Allah afiat. Bentuknya salillah al-afiyah, ini doanya. Dengan doa ini anda mendapatkan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Seterusnya, ini doa boleh sebenarnya habis makan boleh, habis angkat kepala dari ruku'. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ini boleh dibaca sesudah berdiri dari ruku', sudah i'tidal, sami' Allahu wa hamdu rabbana wa lakal hamd. Boleh juga dibaca misal habis makan, habis minum, karena habis makan minum kan kita bilang alhamdulillah kan. Habis bersin kita bilang alhamdulillah. Jadi boleh anda melanjuti alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada riwayat lain ditambah dengan ini, mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini doa sangat luar biasa manfaatnya. Bisa lihat, beli kacamata, dan saya jual kacamata kalau ada yang mau beli boleh. Allahumma, coba perhatiin yang warna merah itu, saya sengaja jadikan warna merah karena di pagi hari beda sama bacaannya di sore hari. Saya bacain Allahumma, ikutin saya, ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Subhanallah. Bapak ibu, doa ini memang luar biasa dahsyat. Ustaz Faruk, artinya ya Allah, pagi ini tidak ada nikmat yang ada padaku atau pada seorang pun dari makhlukku kecuali darimu semata. Tidak ada sesuatu bagimu, maka bagimulah segala puji dan syukur. Kemudian kalau dibaca di sore hari diganti ma asbaha bi, dijadikan Allahumma ma amsa B. Sudah jelas? Belum selesai tulisannya?
Sudah muazzan belum? Soalnya kelamaan ini. Untuk baca doa ini boleh habis salat subuh dan boleh habis salat asar atau habis salat maghrib. Mana saja boleh kalau sudah masuk waktu sore hari. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukur. Terus yang kedua, ya tulis bahasa Latinnya saja. Tuliskan bahasa Latinnya saja. Ya, saya akan bacakan sekali. Tuliskan bahasa Latinnya. Allahumma. Tulis ya bahasa Latinnya ya. Nanti biar bisa anda baca. Daripada tulis bahasa Arab nanti salah baca. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Terus kalau sore hari diganti Allahumma ma asbaha bi, jadi Allahumma ma amsa bi. Kemudian doa ini sangat sederhana, tapi dari sisi makna